mau ngaprak kembali ke Bukit Barisan Bandung. Biasa ieu ta gaet mah. Gaet ca Bandungan ieu ta. Parkirnya di sini nih. Rumah sakit biar aman, rumah sakit Al-Ihsan. Lewatin Tugu Juang dulu. Salur mau aja. Di kebun tapi dari kebun bambu sampai di puncak Cadas Gantung, puncakan pertama. 20 menit kita lanjut lagi ke puncakan yang kedua. Treknya masih menanjak. Nah, ini puncakan kedua. Di sebelah situ puncaknya. Namanya Gunung Helangambang. Kemarin ini habis kebakaran. Sempat rame juga di Facebook dan lain-lain dan seperti inilah. Lanjut lagi. Alhamdulillah, puncak Koromong. Ada yang ngekem. Maronok, A. Maronok. Puncak Koromong.
Sampai sini 58 menit puncak Koromong, jaraknya 3,78 km. Oke. Kadia berarti langsung deh. Lanjut lagi. Banyak lagi nih, Bukit Dog-Dog namanya. Ini namanya Pasir Dog-Dog. Nah ya pokoknya mah tak ada pohon tinggi. Ciri khas ya Bukit Barisan. Ngedaks. Lanjut lagi. Treknya bro. Track licin. Di luhur. Ayo batu nak. Bala gitu ya. Tadi ngurilingan itu tenaikan weta. Namanya ini batu gong. Tinggalin coba. Apakah ada batunya? Assalamualaikum. Oh iya ya batu tuh. Ya. Kayak ini batunya. Kita lihat apakah ada something. Wah, ini mah jalur turun kayaknya. Ini batunya tuh, batuannya kayak gini. Lanjut lagi. Thank you.
itu Cadas Palintang. Nanti kita juga ke sana. Itu Gunung Gelis di depan. Ada petunjuk sebelum jembatan. Langsung nanjak ke kiri. Loba nu ka dieu mah budak SD. Di sana. Panas pisan, Lur. Meledas. Nanjak deh. Tanahnya seperti tanah di sawah ya mah. Gas. Alhamdulillah. Puncak Gunung Gelis. Assalamualaikum. Ada makom di sini. Sampai sini 1 jam 54 menit. Jaraknya 7,25 km. Gunung Gelis. Panas nyok. Plakatnya di mana, di dia? Di situ. Plakatnya hilang. Plakat. Mantap pemandangannya. Lanjut lagi turun, kita mau ke Cadas Palintang dulu. Untuk nanyain ke Cadas Palintang bisa ke petani atau warlock. Lebih terverifikasi dan terpercaya. Kali udah kesana turun kan nemu jalan. Hajar aja lah. Apakah ini jalur yang benarnya? Jalurnya harusnya ini, kita tadi muncul dari sini biasa motong kompas, lanjut ke puncaknya. Plakatnya di mana? Oh, plakatan. Sampai di Kalimantan. Ini ada teman-teman TBA. Duluan dia, mereka sampai. Anu badan ngopi. Pantesnya dagang awuk. Ketemu tukang lemon tea. Ini lemon porsinya tea, porsi hajatan. Oh, can jadi gini kan? Iya, porsi canoli. Oh,
kebanyakan yang itu. Lanjut lagi. Kita ke puncak Pabeasan dulu. Panasnya. Treknya licin pisan. Ini puncaknya? Puncak Pabeasan. Kirinya mungkin batu. Sampai sini sekitar 20 menitan lah. Paling. Panasnya. Lanjut aja, ini udah panas banget. Cius. Panasnya. Lanjut ke batu Pabeasan. Treknya kayak gini. Aduh, cucu kungkul bro. Licin ini treknya. Banyak daun kering. Rawan kebakaran juga ini nih. Licin ini. Woi. Leher. Parah ya mah tuh gerusuk. Bisa kelewat. Iya batu teh lain lain. Hah. Kelewat. Tarik teuing. Kelewat. Baik lagi. Ketemu jalurnya. Gede beras pokoknya mah. Ini dia batu Pabeasan, tempat wisata. Mantap ini.
Tuh Malabar lagi cerah-cerahnya. Ini yang ke Malabar lagi bagus. Tapi kayaknya di puncak Mega mah biasa itu ada awan. Ini dari puncak Kebiasa 20 menitan. Gitu. Itu paling dah. Itu kan di jam 11 doang. Oh iya, 11 menit. 20 menitan sampai jumpa dari tempat saya.